السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومواله بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر, أكبر. ولله الحمد Kepada saudara-saudaraku umat Islam di tanah air dan di berbagai penjuru dunia, saya mengucapkan selamat Aidul Fitri 1445 Hijriah. Selamat atas kemenangan setelah melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuh hati dan kesungguhan. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari yang fitri ini saya mengajak kita semua untuk terus menghidupkan spirit Ramadan dalam diri dan kehidupan kita yaitu semangat hidup yang penuh kasih dan murah hati baik kepada sesama umat manusia maupun dengan lingkungan selain itu nyalakan juga semangat untuk terus berubah terus berkontribusi menciptakan perbaikan-perbaikan yang akan mendorong kemajuan bagi para pemudik, saya ucapkan selamat mudik, semoga lancar, dan tidak ada halangan apapun di perjalanan. Selamat berkumpul dengan keluarga, sanak saudara, dan kerabat di kampung halaman. Terakhir, saya mengajak untuk doakan saudara-saudara kita yang tidak dapat merayakan Idul Fitri dalam keadaan damai dan aman. Sekali lagi, selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah minal a'idin wal fa'izin kulla amin wa antum bikhair taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim Mohon maaf lahir dan batin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh